Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Bagi yang belum, jumpa-jumpa lah menekan tombol subscribe dan tombol loceng ya, untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ni. Okey, seperti tajuk dan juga thumbnail pada video ni ya, perkembangan terkini ataupun info terkini ya, tuntutan pengeluaran akaun 1 KWSP bersasar. Jom kita mulakan. Baik, video pada kali ini aku buat khas kepada semua pencarum yang menuntut pengeluaran KWSP bersasar ya, atas permintaan ramai sebenarnya. Ya, ramai yang nak tahu perkembangan terkini berdasarkan suatu perkara. Ya, perkara apakah itu? Okey, seperti di paparan, itulah perkaranya ya. Suatu posting daripada Tuan Azmi, Presiden PJRM ya, ada di TikTok, ada di Facebook, ada di channel Telegram PJIRM ya. Posting ini mengundang berbagai reaksi dan ramai yang berkomen ya, minta aku jelaskan. Baik, seperti di paparan ini jelas Tuan Azmi mengatakan, ramai sahabat yang prihatin bertanyakan keadaan kesihatan saya. Untuk makluman sahabat semua, keadaan saya sekarang tidak lagi seperti dulu. Sekarang saya hanya minum ini saja, susu Nestle Nutrient Glucose Balance ya, setiap hari, kerana sukar untuk makan seperti orang biasa dan saya tak tahu akan berterusan sampai bila hujannya. Apapun, saya bersyukur kerana masih diberi nyawa dan masih lagi memikirkan strategi tentang tuntutan KWSP bersasar ni, cuma tidak serancak dahulu. Ya, itu satu posting daripada Tuan Azmi meluahkan keadaan beliau pada sekarang ni ya. Ramai orang tak tahu sebenarnya. Apa yang aku boleh maklumkan ya, tahap kesihatan Tuan Azmi masih lagi belum pulih. Okey, jadi berdasarkan posting itulah ya, ramai pencarum ada ya bermesej secara personal bertanya macam mana dengan tuntutan KWSP bersasar ni ya, memandangkan posting yang keluar daripada Tuan Azmi begini bunyinya. Okey, jadi itulah sebab aku nak jelaskan perkara ni supaya kita boleh faham dengan jelas tentang tuntutan pengeluaran akaun 1 ni ya. Okey, aku ringkas sajalah. Memang kita tahu tuntutan ni dijalankan oleh NGO PGIRM dan diketuai sendiri oleh Tuan Azmi. Okey. Dan memandangkan keadaan Tuan Azmi macam ni sekarang ni, belum sihat lagi sebenarnya ya. Makan nasi pun tak boleh ya. Minum susu hari-hari. Jadi itu bermakna beliau sangat uzur pada ketika ini. Lantas, adakah tuntutan ni akan berhenti? Okey, jawapan dia tidak ya, tidak. Jawab, tuntutan yang dituntut itu tidak akan berhenti. Kerana walaupun Presiden orang cakap tak dapat seperti dahulu lagi, tapi kita kena ingat ya, PJRM ni suatu badan atau pertubuhan yang mana ada AJK-AJK-nya yang akan menggalas dan melaksana dan sama-sama memikirkan jalan yang seterusnya. Di samping pencarum-pencarum yang sentiasa kekal menyokong ya, kekal menyokong. Sebab ini adalah tuntutan yang dah dituntut sekian lama, yang mana perakhirannya sekarang ni belum akhir lagi. Maksud aku perakhiran untuk Tuan Azmi, nampaknya beliau belum boleh sembuh lagi dalam masa yang terdekat ni. Jadi kita kena faham satu perkara, Tuan Azmi belum sembuh tapi tuntutan tak berhenti dan tuntutan akan tetap diteruskan ya, dengan pelan-pelan tindakan yang kita jangka akan di luar jangka ya. Kita jangka di luar jangka, yang mana Tuan Azmi ni walaupun tubuh badannya kurang sihat lagi buat masa sekarang ni, tapi akal dan pemikirannya masih penuh dengan pelan-pelan tindakan dan sekiranya arahan diberi, arahan akan dilaksanakan oleh AJK dan juga pencarum ya. Jadi harap pencarum kena kekal bersatulah ya, untuk menuntut kali ni, memandangkan kalau kita nak harap seorang individu saja, kita akan disidai lah cerita. Baik, aku harap penjelasan ni sebersikit jelas ya, perkembangan terkini Tuan Azmi macam mana dan tuntutan macam mana. Tuntutan tetap diteruskan. Okey. Jadi sekarang ni pendek kata, kita tak boleh meletakkan seluruh daya usaha tu atas bahu orang yang dah uzur. Tapi kita sendiri kena gerakkan. Cerita dia. Tak kira lah nak gerak dalam NGO ke ataupun nak bergerak secara orang kata bersendirian ke, yang penting bekerjasama lah. Kuncinya sekarang ni bekerjasama. Bekerjasama. Pencarum kena bekerjasama. Adalah apa juga hal sekalipun. Kalau nak diadakan apa-apa, kenalah bekerjasama melaksananya. Kalau tidak, tuntutan ni akan, aku tak nak sebut lah. Tapi kita boleh fikir sendiri. Kalau kita masih diam menunggu saja,
rasanya tuntutan ni akan habis macam itu saja tanpa apa-apa hasil sekalipun. Jadi kita kena faham Tuan Azmi uzur bukan bermaksud dia tarik diri, tapi dia tak sihat. Dan dalam masa yang sama masih memikirkan, dan pelan-pelan tindakan pun ada yang dirancang dan ada yang tergendala. Jadi kita kena cekal menghadapi situasi ini. Kalau selama hari ini kita cuma mengharapkan seorang individu Tuan Azmi Bugis bawa itu, bawa ini, bawa ini, sekarang dah masanya untuk pencarum sendiri bersama-sama dengan NGO ni, mengambil tenaga, berani bahu untuk pelan tindakan yang seterusnya. Tuntutan tak berhenti walaupun Tuan Azmi uzur. Jadi aku nak penjelasan jelas. Bagi yang melihat posting ni di mana-mana media sosial, kebanyakannya di TikTok, yang berkomen ni, menghantar mesej minta aku jawab soalan ni. Ini jawapannya. Kita jelas manfaat tuntutan tetap diteruskan walaupun Tuan Azmi belum uzur, belum sembuh lagi. Baik, sebab kesihatan ni bukan perkara yang boleh dimain-main. Ada segelintir yang anti sangat dengan pengurangan ni, mengatakan Tuan Azmi ni berpura-pura sakit. Jangan cakap macam tu. Tak ada orang dalam dunia ni yang nak main-main dengan penyakit. Kalau sihat katanya sakit, jangan. Tuan Azmi memang uzur. Korang tak kenal, korang akan cakap ke bukan. Kenal dulu orangnya dulu macam mana. Baik. Alright, so guys, jelas benda ni ya. Kita doa yang baik-baik agar kesembuhan diberikan, ditarik penyakitnya oleh Allah SWT daripada Tuan Azmi demi rakyat dan pencarum ni. Okey, alright, jelas apa yang sampaikan. Jangan keliru lagi, tak putus asa lagi, belum lagi, not yet. See you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye-bye.